close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Saya kalau melihat salam buah ini menarik ya. Kalau melihat dari saya, dari si saya ini satu. Oke, Ibu bisa pesan kamera DO apa gimana? Bisa lewat ya. Alamat di mana kalau di depan? Arjuna 14, jika ada butuh salam buah ada di Merdeka. Terima kasih. Lanjut berikutnya, ini kesukaan makanan saya, ini pastinya ayam Bu ya? Oh bukan. So, oke, assalamualaikum, dengan ibu siapa? Mama Arum, silakan Anda mempromosikan produk Anda. Jika Anda lapar, butuh makan, nasi pecel ada di Mama. Mama Arum, bisa pesen di mana Ibu? Ya, Ibu beralamat di mana? Arjuna 14, terima kasih Ibu, semoga berkah. Lanjut, selamat sore. Dengan Ibu siapa? Ibu Dewi. Mama Kamil. Silakan Mama Kamil untuk menjajakan dagangannya. Ada kilo buah sama kilo pembukasan. Mas sedikit kita bahas masalah buah. Kalau di Tasik sana buah itu sambal Bu. Kalau di sini sambal juga. Kilo buah harga 5.000. Beralamat di mana Ibu? Arjuna 14 B4264. Oke. Keunggulan produk Ibu dibanding dengan cilok-cilok yang lain? Lebih enak ceritanya, apa rasanya lebih berani. Oke, terima kasih. Selamat, semoga berkah. Lanjut berikutnya, ini dia yang saya cari-cari sampai salah kata. Mie ayam. Oke, selamat sore. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bapak Ibu bentar, dengan Ibu siapa? Ibu Yusuf. Ibu Yusuf, kalau dari perusahaannya jualan mie ayam, gak bohong kan? Benar mie ayam menjual kan? Iya. Oke. Silakan Ibu, keunggulan produk Ibu dibanding dengan mie ayam yang lain itu apa Bu? Ya sama aja sih. Sama aja, tapi rasa mungkin beda Bu ya? Mantap. Terima kasih Ibu, karena lagi sibuk ya, kita cepat-cepat. Oke, ini dia yang saya tunggu-tunggu, the man of the match, Bunda Fadlio. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Teteh cuma lanang ini ya, Teteh segala-gala ya, Teteh. Udah habis. Dan katanya udah habis. Ini produk Ibu bisa dipesen apa gimana Bu? Boleh. Mungkin Bunda Satrio ini gak asing lagi ya, khusus untuk ibu-ibu rumah tangga karena sering geol. Sahrini dan BCL. Haturuhun Ibu sama kamera. Lanjut berikutnya, ini dia yang goreng lagi ngegoreng. Assalamualaikum, selamat sore. Jangan Ibu siapa? Kalau lihat di stok dulu takut gosong. Ya.
Aku kayaknya lagi sibuk nih. Yang pasti ini jajannya menjajakan ada kayak kalau lihat ada sosis, sosis, ada sosis, ada apa lagi bu? Oke ya, itu karena lagi sibuk mungkin ntar kita bisa wawancarai ke hari berikutnya. Oke, kita lanjut. Semoga laris ya bu ya. Semoga laris. Oke, kita lanjut. Dari sekian pedagang saya lihat cuma ini cowoknya nih. Nah saya paling sibuk nih. Oh saya. Assalamualaikum Bapak Adam. Waalaikumsalam. Oke Pak, silakan. Bapak ini mempromosikan apa untuk kita? Ini departemen pernik-pernik ya. Oh. Kalau ada yang butuh silakan ke pojok aja pojok. Pojok. Ya. Departemen pernik-pernik khusus untuk ibu dan anak. Jika Anda membutuhkan datang ke pojok. Kuburan. Warung pojok. Oh, pojok. Bukan pojok kuburan, bukan. Pojok. Nah, silakan ke Mang Adam datang nih sudah menunggu ya. Okay. Mungkin untuk ada-ada Mang Adam ini udah tidak asing lagi ya karena sering dia yakin. Iya. Oh, ya Mang Adam loh. Selebritis BCL, selebritis BCL Mang Adam. Jika butuh perangkat pernik, oke aksesoris. Buat ibu-ibu juga mungkin ada kali Pak ya? Ada. Oh, kalau saya ke ibu-ibu hanya jarum juga jual pengaman-pengaman. Pengaman. Oh, ibu-ibu juga ada jepit, ada jarum. Jarum Bapak dijual kah Pak? Oh, jarum ada pentolnya aja Pak. Oh, pentol. Ya, aja oke. Jarum pentol ya. Siap, terima kasih Bapak Adam. Terima kasih. Semoga jualannya baik.